Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Isu Pulau Batu Putih adalah isu yang sangat panjang sudah diperkatakan, isu berkenaan dengan sempadan negara Malaysia dan Singapura. Sebelum itu, Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah subscribe, yang sudah sokong, yang sudah support, yang sudah komen, yang sudah buat banyak bantuan di dalam channel kita ini. Terima kasih diucapkan bagi kamu yang belum lagi tekan butang subscribe. Saya mohon bantuan, mohon kiranya belas kasihan daripada anda untuk tekanlah butang subscribe kerana ianya percuma. Dan kita berimpian supaya channel kita ini boleh menjadi amat besar. Kita impikan pada penghujung tahun 2023 kita akan mendapat 500 ribu subscriber supaya kita boleh menjadi suara yang cukup lantang untuk sampai ke telinga Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk kita suarakan aspirasi dan kehendak rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, ini tindakan daripada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang memang patut dipuji. Setelah sekian lama isu ini masih lagi tergantung, Malaysia belum lagi mau menyerah kalah untuk isu ini, akhirnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersuara dan bertindak. Tahniah diucapkan. Perdana Menteri arahkan AG untuk berunding dengan Singapura isu Pulau Batu Putih. Okey, inilah yang sepatutnya dilakukan sejak sekian lama dahulu. Inilah yang patut dilakukan sejak sekian lama dahulu, tuan-tuan dan puan-puan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mahu supaya peguam negara meneliti semula dan mengkaji isu berbangkit dengan kerajaan Singapura berhubung kontroversi tuntutan terhadap Pulau Batu Putih. Katanya, ini supaya tidak timbul sebarang masalah berhubung isu hubungan dua hal antara kedua-dua negara. Katanya dalam kenyataan itu, kita minta peguam negara Idrus Harun bagi penjelasan tentang kontroversi tuntutan Pulau Batu Putih yang sekarang telah dipindahkan ke Mahkamah Singapura oleh ICJ, Mahkamah Keadilan Antarabangsa dan beberapa kesan sampingan, katanya. Tampaknya saya minta perkara itu diteliti supaya ada rundingan lebih bermakna dengan Singapura, katanya pada satu sidang media selepas memperungsikan mesyuarat Kabinet di Putrajaya hari ini. Sebelum ini, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata kerajaan telah menggugurkan tuntutannya ke atas Pulau Batu Putih kerana telah mematuhi perjanjian yang dibuat dengan Singapura. Dia berkata, jika Malaysia tidak melepaskan tuntutan itu, Indonesia akan mempunyai justifikasi yang sama dalam menegaskan pemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang terletak di luar pantai Sabah. Pada Oktober lalu, pasukan petugas khas untuk menyemak undang-undang berkaitan kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih, Middle Rock dan South Ledge membentangkan laporan terakhirnya kepada Kabinet bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Pasukan petugas itu dipengerusikan sendiri oleh bekas peguam negara Mohamed Afandi Ali dan terdiri daripada peguam Malaysia yang mendalikan kes itu dari 2016 sehingga 2017. Pengamal undang-undang, juru ukur maritim dan wakil kementerian atau jabatan berkaitan. Susulan daripada itu, Ismail Sabri Yaakob berkata, Kabinet Malaysia telah bersetuju agar Malaysia meneruskan tindakan undang-undang di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung pertikaian berkenaan. Dia juga berkata pasukan petugas itu telah mendedahkan bahawa terdapat kemungkinan kecuaian dan kesilapan di pihak Mahathir apabila Malaysia terlepas peluang untuk memfailkan permohonan semakan terhadap penghakiman ICJ pada 2008.
Selepas pembubaran parlimen, Ismail Sabri berjanji untuk menyaklasifikasikan laporan pasukan petugas itu. Pada 23 Mei 2008, ICJ memutuskan bahawa Pulau Batu Putih kepunyaan Singapura, Middle Rock kepunyaan Malaysia, dan South Ledge pula adalah kepunyaan negeri di perairan wilayah di mana ia berada. Pada Jun 2017, Malaysia memohon kepada ICJ untuk meminta tafsiran penghakiman itu. Selain itu, Anwar berkata mesyuarat kabinet hari ini juga membincangkan beberapa hal tertangguh termasuk laporan seruan JSS Atan Deraja RCI yaitu tentang lembaga tabung haji. Dan dia berkata ahli jawatan kuasa RCI yaitu bekas ketua hakim negara Muhammad Rauf Sharif telah memberi taklimat dan perbincangan akan disambung pada Januari ini berhubung perkara baik berkait dengan apa yang berlaku di tabung haji serta cadangan untuk memperbaiki pengurusan institusi keuangan Islam itu. RCI telah ditubuhkan pada Julai tahun lepas di bawah Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 Akta 119 bagi menyiasat isu berbangkit mengenai pengurusan dan operasi tabung haji. Penubuhan itu bagi membolehkan siasatan lanjut dapat dibuat terhadap perkara berbangkit dan perakuan sewajarnya dapat dikemukakan kepada kerajaan bagi memulihkan imej serta keyakinan rakyat terhadap kewibawaan TH katanya. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah subscribe di channel kita ini. Dan terima kasih kerana terus bersama daripada 1 subscriber sampai sekarang 260,000 subscriber. Semua ini kerana bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan sehingga channel kita ini mendapat tempat menjadi suara rakyat. Dan kita juga ingin berimpian supaya pada tahun hadapan, pada hujung tahun depan bulan Disember, channel kita ini akan mencapai 500,000 subscriber supaya kita menjadi suara yang cukup kuat, cukup lantang, cukup diperhatikan, dipedulikan dan berpengaruh sehingga boleh sampai kepada telinga Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Okey, kerana itu saya minta tolong tekan butang subscribe. Kerana subscribe percuma dan kita dapat bantu channel ini menjadi suara bagi rakyat Malaysia. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, Syahidan Kasim, orang yang dibuang daripada UMNO tetapi akhirnya membuat UMNO menggigit jari apabila dia menang di pilihan raya umum yang lalu di bawah tiket Perikatan Nasional. Di bawah tiket Perikatan Nasional, Syahidan Kasim menang bergaya di Arau. Wow, tahniah diucapkan. Jadi, tiba-tiba Syahidan Kasim membuat satu kejutan paling besar. Tak sangka Datuk Seri Syahidan Kasim tetap akan menjadi ahli parlimen dan bakal berentap lagi di parlimen, di gelanggang parlimen sebagai suara Perikatan Nasional pada kali ini. Beliau yang veteran UMNO itu sudah lama bersama UMNO, agak janggal juga tiba-tiba beliau jadi bersama dengan lawan UMNO kali ini pula. Tapi tiada yang mustahil di dalam politik Malaysia, segalanya mungkin dalam dinamik kematangan politik Malaysia. Tak sabar rasa nak ke parlimen pada 19 Disember, kata Syahidan Kasim. Apakah maksudnya tak sabar? Adakah dia ingin melihat adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim benar-benar ada keabsahan menjadi Perdana Menteri? Ataupun dia tidak sabar sudah kali ini menjadi pembangkang melawan Barisan Nasional UMNO yang selama ini dia bersama dengan Barisan Nasional UMNO. Tapi kali ini dia akan menjadi seteru lawan paling ketat. Lawan paling ketat dalam barisan bagi Barisan Nasional. Beliau akan menjadi pembangkang bersama dengan Perikatan Nasional pula pada kali ini. Jadi apa sebenarnya yang dia tak sabar, kita pun tak pasti. Tapi pasti mungkin juga di hati dia ingin melihat adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim benar-benar ada keabsahan di dalam pelantikannya sebagai Perdana Menteri. Ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Syahidan Kasim meluahkan rasa tidak sabarnya untuk kembali ke parlimen pada 19 Disember ini.
Zaidan yang berkongsi beberapa gambar menerusi Facebooknya pada hari Rabu, pada hari ini, ketika menghadiri taklimat berkenaan dengan peraturan di dan etika Dewan Rakyat kepada ahli-ahli Parlimen Kedah dan juga Perlis. Nanti kita tengoklah. Saya menghadiri taklimat berkenaan peraturan dan etika etiket Dewan Rakyat kepada ahli-ahli Parlimen Kedah dan Perlis yang dipengerusikan oleh Tan Sri Azhar Azizan Harun, katanya dalam kenyataan itu. Katanya lagi, tidak sabar rasanya untuk melangkah semula ke Parlimen pada 19 Disember ini. Zaidan Kassim yang sekarang ini berusia 71 tahun adalah tokoh politik yang tidak asing lagi di Perlis kerana beliau telah menyandang jawatan sebagai ahli Parlimen Arau selama 4 penggal iaitu 1986, 1990, 2013 dan 2018 menerusi tiket Barisan Nasional. Zaidan akhirnya menang kali ini di bawah tiket Perikatan Nasional selepas beliau digugurkan sebagai daripada UMNO sebagai calon Parlimen Arau. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, kita nantikan apakah yang terjadi pada 19 Disember ini. Zaidan Kassim, jangan terlalu excited. Nah, tapi excited jugalah of course lah. Kan sebab dia kan ahli parlimen, jadi mesti dia excited untuk menjadi suara bagi Parlimen Harau. Sekali lagi, channel ini ingin mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Zaidan Kassim yang berjaya mempertahankan kawasan Parlimen Harau kali ini dengan tiket Perikatan Nasional. Kita jumpa lagi, bye-bye.